Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yantos Craft. Video kali ini kita akan ke tempat peternakan cupang Mas Joko di Duri. Di sana kita nanti akan ingin tahu bagaimana cara mengembangbiakkan atau beternak ikan cupang. Terus juga kita akan mengenal jenis-jenis ikan cupang. Dan kita akan membeli beberapa pasang ekor ikan cupang beliau nanti. Silakan ikuti. Ayo. Inilah koleksi ikannya Mas Joko. Dan cacing citra. Cacing citra untuk kandang ikan. Nah, kita akan nanya-nanya dulu sama Mas Joko, breeder cupang di Duri, tentang jenis-jenis ikan cupangnya. Jenis full color, ya? Apa nama jenis ikannya? Nemo Candy. Nemo Candy ini. Nemo Candy. Sampingnya, Mas? Plakat. Plakat Giant. Warnanya Mas ya, Nemo Candy. Double tail. Nah, ini yang merah ini super red namanya. Mantap.
tetap ini koleksi karena Mas Joko. Yellow Mas? Yellow Base. Yellow Base. Ini Yellow Base sama Super Red. Ini. Ya, ini jenis plakat juga nih Mas ya? Nah, ini demo. Ya, ini jenis plakat. Nah, ini jenis plakat juga nih Mas ya? Ya, plakat Nemo Emerald. Jenis plakat ini sekarang yang banyak penggemar Mas ya. Dia punya banyak warna. Waduh, cantik warna ini Mas. Ini Mas, ini Nemo juga. Apa Mas? Nemo, plakat Nemo ya. Plakat Nemo teman-teman. Mas Joko ini udah pengalaman ya hampir 20 tahun ya Mas ya. Sekitar 20 tahun. Dia sedang ngasuh anaknya Mas ya. Anaknya baru umur 1 hari teman-teman. Jenis apa nih Mas? Big Air. Big Air. Yeah. Big Air Mas? Iya. Yeah. Mantap. Ini jantan nih Mas ya? Iya. Yeah. Ini jantannya. Ini betinanya. Ini betinanya Big Air ya Mas ya. Ini udah siap untuk kawin lagi Mas ya. Iya. Saya siap untuk kawin lagi Big Air. Ini betina semua nih teman-teman. Iya. Iya. Kalau betina ini dia satu enggak apa-apa, dia satu kolam Mas ya. Satu tempat dia enggak masalah dia. Kalau yang jantan dimasukkan satu kolam ya kelahi dia Mas ya. Petarung dia nih, karena memang ikan cupang ini ikan petarung. Ini jenis HMPK teman-teman. Sedang ngasuh anak. Dia ngasuh anak dia sekarang. Sedang ngasuh anak dia. Dia itu nampak gelembungnya itu teman-teman ya. Nah itu gelembungnya ya. Itu dia sedang menjaga telurnya supaya tetap dalam gelembung ya. Dia jaga di bawah, jika turun
jatuh, telurnya akan diangkat lagi ke atas, Mas ya? Iya. Double tail. Ya, Mas? Iya. Udah dipada diambil orang ini, udah diborong orang ikan Mas Joko nih. Ya, hanya beberapa indukan lagi yang tinggal. Ya, lagi ini tempat sang bapak menjaga anaknya nih, teman-teman. Anaknya di bawah itu, harus kan? Si Bui itu dia berayak masih belum menjadi. Oh, dia memang bapaknya yang jaga ya, Om ya. Memang bapaknya. Nah, inilah Mas Joko, teman-teman. Mas Joko sekarang fokus ternak ikan. Ikan cupang. Beliau berhenti bekerja terus serius dengan ikan cupang beliau, teman-teman. Ya, Mas Joko ya? Begitulah, belum dapat kerjaan. Iya, sementara belum dapat kerjaan, teman-teman. Bukan karena bukan gara-gara ikan cupang berhenti kerja, teman-teman ya, jangan salah paham. Beliau ini pengalamannya memang hobinya ternak ikan, walaupun kerja di perusahaan selama ini. Sekarang beliau fokus ternak ikan cupangnya, karena memang hobi beliau dari hampir 20 tahun, teman-teman. Ini udah bagus ini. Ini kan koi yang apa itu? Tapi berapa itu kan koi itu? Tidak banyak yang koi lagi kan? Yang ini belum buraya umur sebulan setengah. Buraya umur sebulan setengah belum dipisah, Mas ya? Ini karena belum ini jenis salmon. Iya. Salmon, ya jenis salmon. Karena memang belum keluar warna, Mas ya. Belum utuh keluar warna ya. Iya. Nanti kalau udah dipisah dia terus bisa keluar warna gitu, Mas ya. Ini masih satu indukan ini. Ya, teman-teman, satu indukan seperti inilah dia, teman-teman. Belum dipisah dia ya polos seperti ini. Mereka ini si anak umur berapa hari tadi, Mas? Mana? Ya ini. Ya ini sebulan setengah. Sebulan setengah, Mas ya. Dia udah 3 bulan baru dia matang, Mas ya. Ini gua sambil sakit. Ya, ikan halmon jenis ini apa nih, Mas? Pensi. Avatar ini. Di sana. Nanti dah. Oh, ini ada juga anak juga nih, Mas ya. Ini nampak gelembung buraya, teman-teman. Oh, enggak nampak ya. Nah, itu. Ah, itu kok. Di atas nampak. Dia sedang jaga anak juga. Itu bapaknya. Bapaknya sedang jaga anak. Nah, ini teman-teman jenis ikan serit. Ini ikan serit ini dulu termasuk primadona nih, Mas ya? Iya. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang serit masih primadona. Itu namanya. Thank you.
Ya, dia jenis serit ketiga ya mas ya? Empat ya? Empat. Oh ini satu lagi. Serit juga nih teman-teman. Cuman dia beda-beda nama dia. Kawinan nih teman-teman, jantannya udah bikin gelembung ini. Dari campur, ini jenis apa nih dek? Yang dikawinkan sekarang? Kawin silang nih dek. Yang jantannya apa? Ini Latinum sama Nemo. Nemo yang merah, yang jantan? Yang betina. Yang betina. Oh, yang betina Nemo teman-teman. Yang betinanya jenis Nemo plakat ya. Plakat Nemo kawinkan dengan platinum. Plakat juga. Plakat platinum teman-teman. Nah, nanti anak-anaknya akan bercampur tuh teman-teman warnanya. Nemo campur platinum. Sama ini juga teman ya. Ini juga mengkawinkan jenisnya sama. Ini terganggu dia kawinnya di dek? Enggak. Ya, jenis Nemo ya, dengan betinanya Nemo dengan platinum, jantannya platinum. Ini Nemo lebih apa kan dragon? Nah nanti kita coba juga, kita akan bikinkan bagaimana proses awalnya perjodohan, mengawinkan sampai pengangkatan ini teman-teman. Kita akan bikinkan satu video proses bagaimana dari awal mereka dijodohkan, terus proses perkawinan mereka sampai nanti proses bagaimana telurnya menetas dan pemisahan ya teman-teman, kita akan pelajari.